Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fedy Budi Pratoko. Kita akan bahas informasi seputar bandara dan seputar penerbangan di channel saya ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Sarana komunikasi berbasis internet sangat penting untuk kehidupan sehari-hari saat ini. Saat kita di rumah ataupun kita sedang berpergian, internet selalu berada di sekitar kita. Internet bisa kita dapat dari provider ataupun dari jaringan WiFi ya. Nah, untuk jaringan WiFi sendiri di Bandara Soekarno-Hatta sekarang sudah tersedia di semua area. Oke, kita akan coba cek ya. Kita sementara ini sedang di ruang tunggu. Kita akan coba cek jaringan WiFi di area ruang tunggu. Oh iya, WiFi di Bandara Soekarno-Hatta ini gratis ya. Oke, kita langsung cek aja ya. Let's go. Oke, kita udah berada di area ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta. Nah, nih ada Mbak Elsa nih. Halo. Ui. Siapa Mbak namanya Mbak? Elsa, Mbak Elsa, ya. Cantik banget. Mbak Elsa, mau nanya-nanya, ini emang katanya ada WiFi di sini ya? Ada. WiFi. Ada WiFi. Coba matiin dulu pakai datanya deh, kita buktiin. Okay. Ini ya, namanya CGK Airport, langsung masuk aja. Oh, kita coba mati dulu WiFi-nya, kita cari WiFi-nya di mana? Oke, bentar ya. Kita cari WiFi-nya di mana? Nih. Oke. Okay. Terus langsung. Nih, kita masuk ya, langsung aja. Ya. Langsung masuk. Oh, sebentar. Berarti namanya cgkairport.ap2.co.id ya? Iya, betul. Ini langsung pakai apa namanya? Langsung masuk atau gimana? Iya, langsung masuk, nggak perlu pakai website lagi, jadi nggak perlu login lagi. Wih, enak banget. Enak banget sekarang ya? Iya, dong. Coba. Langsung masuk dong ke YouTube saya dong. Oke, boleh. Kita cari Fendi Budi Prihatmoko. Tuh, WiFi-nya kencang banget. Udah. Wah, belum subscribe. Waduh, pelanggaran nih, belum subscribe nih. Waduh, Elsa belum pelanggaran. Udah dong, udah subscribe. Coba, style, satu-satu. Oke ya, ini berarti ya. Oke, WiFi di sini jalan berarti ya dengan alamat yang tadi. Gampang. Ini di semua area apa gimana ya, Pak ya? Di semua area. Ada semuanya. Ada ini ruang tunggu kan, di ruang tunggu D7. Ya. Di semua ruang tunggu ada semuanya. Di semua ruang tunggu ada semuanya. Yang di mana? Di area koridor itu ada nggak? Ada. Ada semua juga. Malah, iya. Yang sebelum masuk ruang tunggu itu ya? Ada. Wah, berarti semua ruang tunggu ada. Semua ada. Enak ya. Gratis lagi ya? Gratis dong. Internet paket kayaknya data ini awet sih. Awet sekolah. Dong pasti. Oke. Terima kasih informasinya ya. Oke, kita akan ke ruang tunggu D1 ya. Tadi Mbak Elsa di ruang tunggu D7 ada jaringan WiFi. Kita coba ke ruangan D1 ya. Oke, let's go. Wah, ketemu Mbak Anis nih. Mbak Anis, mau nanya-nanya. Ya, tadi katanya di D7 ada, kata Mbak Elsa ada jaringan WiFi nih di sini. Di D1 ada jaringan WiFi nggak? Ada dong. Oh, coba. Pengen tahu. Mati. Nah, WiFi. Langsung masuk gitu? Langsung dong. Ush, coba lihat. Tadi apa-apanya ini? Tuh. Langsung masuk, wih, kenceng lagi di sini ya, full, keren. Langsung coba masuk ke YouTube saya dong. Kita buktiin ya, jalan WiFi-nya apa enggak nih. Masuk ke YouTube saya dong, cari. Fendi, Budi, wah, gue paling atas. Wah, pelanggaran belum di subscribe.
subscribe dulu. Wah, pelanggaran lingkungan nih kayak gini nih. Subscribe nih Pak, langsung dilihat dong. Kacau. Wah, bintang tamu nggak ini nih. Belum subscribe. Jangan gitu Pak masalahnya. Oh gitu. Ya udah, berarti intinya di sini di D1 juga ada jaringan ini WiFi ya. Gratis lagi ya. Full. Oke, terima kasih Mbak Anies. Sama-sama. Oke, kita akan ke area koridor ya. Tadi dari D7 ada WiFi, di D1 ada WiFi. Kita coba ke arah koridor. Let's go. Ah, nih ketemu nih. Ketemu nih staff namanya Mas Denny. Oke, gimana Pak? Apa sehat? Duh. Gimana? Tadi di D7 udah ketemu sama Mbak Elsa. Terus di D1 udah ketemu Mbak Anies. Mereka bisa WiFi-nya. Nah, ini di area koridor kan. Coba di Daerah koridor. Coba di area koridor nih. Ini area koridor namanya. Kalau koridor mah. Koridor ini namanya koridor lancar ya. Lancar ini Pak WiFi-nya, Pak. Coba. WiFi kita di terminal 2D ini mah lancar. Lancar ya. Lancar. Ini ya, CGK airport@ap2.co.id. Iya. Coba dibuktiin. Baru connect HP juga, kalau kita klik WiFi juga langsung connect dia. Coba saya buka YouTube ya. YouTube saya dong, buka dong, cari dong. Siap. Channelnya apa nih Pak? Fendi Budi. Ye. Fendi Budi. Langsung muncul ya. Tapi belum subscribe. Wah, pelanggaran juga nih. Subscribe dulu lah kalau gitu. Coba kita kasih parkirnya dulu nih. Tombol like lah bang parkirnya. Oke. Nah. Lancar kok koneksi. Lancar ya di sini ya? Lancar. Oke, berarti WiFi di area koridor lancar. Area koridor lancar. Siap. Makasih Mas. Oke, itu tadi fasilitas dari pihak Angkasa Pura berupa WiFi gratis yang ada di area Bandara Soekarno-Hatta. Tiga tempat sudah kita kunjungi, yaitu ruang tunggu D1, D7, dan di area koridor. Semuanya berjalan dan dapat digunakan ya, free WiFi-nya, gratis lagi. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Selalu laksanakan protokol kesehatan dan semoga penerbangan Anda menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.